Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu sehat dan saya juga sehat. Amin. Info-info tentang warung sembako, barang-barang warung sembako, dan info yang mau saya bagikan untuk kesempatan kali ini adalah info tentang harga baru tentang terigu. Harga baru terigu Bogasari. Dan yang saya gunakan ini adalah terigu cap payung ya teman-teman ya. Ini untuk harganya ini naik drastis, naiknya tinggi banget di bulan Januari 2022 ini. Dan jangan sampai salah jual untuk teman-teman semua. Tetap selalu perhatikan untuk bon belanjaan teman-teman semua, karena setiap kali belanja itu bisa berbeda dengan harga yang kemarin ya teman-teman ya. Dan sebelumnya ini saya masih menjual 7.000, tapi untuk kesempatan kali ini dan beberapa akhir-akhir ini, seminggu kurang lebih semingguan lah, seminggu yang lalu ini tidak bisa menjual lagi seharga 7.000 ya teman-teman ya. Karena kan ini satu karungnya saja sudah mencapai 184.000. Coba kita bagi 184.000, kita bagi isinya 25 ya teman-teman ya, bagi bersih 25. Itu modalnya saja sudah 7.000 lebih, 7.400-an. Dan di sini saya menjualnya sudah mencapai 8,5 teman-teman untuk terigu cap payung ini. Ini yang biasa diminati para pedagang gorengan, warteg juga make, dan tukang soto juga make untuk membuat risolnya ya teman-teman ya. Di bulan-bulan ini untuk harga kenaikan barang sembako naik pesat. Gak cuma terigu tentunya, untuk barang-barang lainnya juga naik ya teman-teman ya. Tetap dicek selalu untuk bon belanjaan teman-teman setiap kali belanja, karena hari ini dan juga hari kemarin itu untuk harganya saja sudah berbeda teman-teman ya. Apalagi bulan yang lalu dibandingkan dengan bulan ini, tentunya harganya sudah berubah-berubah. Dan terigu cap payung ini untuk isinya 25 kilo, teman-teman bisa melengkapi barang dagangan teman-teman. Untuk terigu ini tentunya ini bahan penting juga ya teman-teman ya, untuk perumahan, untuk pedagang, untuk menggoreng-goreng lah tentunya. Tentunya juga disesuaikan dengan keuangan kita ya teman-teman ya. Kalau belum ada untuk membeli satu bal ya berapa dulu, yang penting adalah. Dan mudah-mudahan usaha teman-teman selalu lancar, dan suatu saat mudah-mudahan usaha teman-teman bisa berkembang pesat dan bisa menjadi agen. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk info kenaikan harga terigu kali ini, terigu Bogasari ini ya. Sambung di lain waktu. Terima kasih sudah mampir di channel Ari Sembako. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.